Baik, kita review lagi tentang perkembangan perkebunan sirih kita. Setelah beberapa waktu yang lalu kita tidak posting di sininya. Jadi beginilah perkembangannya. Nah, bagian yang di sana yang sudah bisa dipanen. Sementara bagian yang di sini yang waktu itu terpanjang rumputnya, saya bakar, terbakar tanaman saya juga ikut terbakar ya. Nah, begitulah keadaan yang sudah bisa dipanen. Barusan saya semprot bagian yang di sini dengan ujung yang di sana, itu sekali panen dapat 60 ikat. Di mana satu ikat itu isinya 40 lembar. Jadi sekali panen yang di sini. Nah, ini yang baru kita dapat. Akan kita tanam cabe, tanam lombok di sela-selanya. Dan ini akan kita tambal di sini. Akan kita sulam. Nah, bagian yang di sini yang agak terlambat kemarin saya semprot. Kalau di sini sudah saya semprot dan sudah saya bersihkan, tinggal dicangkul di tengahnya. Nah, yang di sini yang paling terakhir saya rawat. Banyak yang terkena panas bakaran kemarin dan mati. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, ini nampak perkembangannya. Tapi ini sudah mulai bisa dipanen. Panen dipilih. Nah, di sini cangkulan cabenya, saya tanam cabe di tengah, di sela-selanya. Ini sudah saya cangkul, saya tanam di sini. Masih ada kendala. Inilah perkembangan sirih kita. Ini akan kita sulam di sini nantinya.